suara Indonesia terlangsung dari masa ke masa, mulai dari era prakemerdekaan hingga sekarang. Dimulai sejak tahun 1900 hingga 1945, beasiswa Max Havelaar Foundation telah membawa seorang tokoh perintis kemerdekaan yang juga merupakan kakak Indonesia Akartini pada Mas Panji Sosrokartono sebagai penerima beasiswa pertama di Indonesia. Di era yang sama, hadir beasiswa Van de Vender Foundation, Chandy Foundation, serta Juliana Foundation and Netherlands. Beasiswa dunia mencetak generasi emas Indonesia.
10 nanti bisa dibuka tempatnya gitu. Meninggalkan Akira untuk memperjuangkan beasiswa. Kamu. Iya, kamu. I wish. Tradisi jati diri sebagai bangsa Jepang. Saya kira sehingga inilah hadirin sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama pimpinan lembaga DPD RI, saya membuka dengan resmi kegiatan World Indonesian Scholarship Forum 2018 secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Karena tinggal sendirian di negeri orang, belajar, lu pikir lu juga bahasa Inggris ternyata begitu sana bikin esai lu nggak ngerti apa-apa, lu pikir di sana lu bisa ngobrol di Glasgow tapi lu nggak ngerti orang ngomongin apa di pasar, itu segala macam, itu stressful gitu. Jadi lu harus overcome itu juga. Oke, itu dulu aja. Oh iya, setelah pulang dari Inggris gue bikin buku, tapi ini pasti nggak ada di mana-mana lagi karena udah habis. Ini buku cerita tentang bagaimana kehidupan di London. Karena tadi Maya sama Mbak Dewi juga cerita soal autumn, soal British tea, soal anu itu segala macam. Karena itu so much fun memang. Jadi itu kemudian gue masukkan dalam buku. Kalau tidak berhasil mendapatkan bukunya, ada di pipilontak.co.uk dan blogspot. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ada pertanyaan.